Halo sobatku, kembali lagi di channel YouTube Bobby Oscar. Masih seputar dunia pervolian yang mana datangnya dari klub Jakarta Bintro Liga 2024. Sebelum lanjut ke video, mari kita intro dulu. Jangan lupa like dan subscribe ya sobatku. Oke sobatku, terima kasih sudah subscribe, mari kita lanjut ke topiknya. Lengkap sudah slot pemain asing Jakarta Bintro Liga 2024 makin ngeri, Jakarta Bintro Liga 2024 makin percaya diri bisa meraih juara, sebelumnya mendatangkan pemain voli putri asal Kuba, kini Jakarta Bin mendatangkan lagi pemain asing asal dari Jamaika. Proliga 2024 ini sudah tinggal menghitung hari, Jakarta Bin Team telah mendatangkan dua pemain asing asal Kuba dan Jamaika, siapa dia? Jakarta Bin melengkapi slot pemain asing dengan mendatangkan outside hitter asal Jamaika Kashauna Williams. Pevoli yang juga berpaspor Amerika Serikat itu sebelumnya bermain di Liga Voli Yunani bersama PAOK. Kashauna yang memiliki postur setinggi 186 cm ini juga bisa dimainkan sebagai opposite. Posisi utama Kashauna Williams adalah outside hitter, namun ia juga bisa dimainkan sebagai opposite. Tinggi Kasoma sekitar 186 cm, lebih tinggi dibanding Megawati Hanestri sekitar 185 cm. Bergabungnya Kashauna Williams ke Jakarta Bin membentuk trio mengerikan bersama Megawati Hanestri dan Kenia Charchaches. Megawati sudah membuktikan performanya bersama Red Spark di Liga Voli Korea. Kashauna Williams merupakan pemain voli dari Jamaika yang lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1999. Kedatangannya membentuk trio menakutkan bersama Megawati dan Kenia Charchaches bagi Jakarta Bin di Proliga musim ini. Kashauna sebelumnya bermain untuk tim voli putri Yunani PAOK dan mengantarkan tim itu berada di posisi 5 Grid Cup 2023 per 2024. Ia terpilih sebagai pemain terbaik 3 kali di kompetisi tersebut kemarin. Prestasi individu yang pernah diraihnya adalah terpilih sebagai best speaker pada musim 2021 per 2022 Big West Conference saat membela Long Beach State University. Memiliki tinggi badan 186 cm, Kashauna punya jangkauan spike 332 cm. Sedangkan Kenia Charchaches, meski telah berusia 38 tahun, permainannya masih menakutkan. Track recordnya pun mentereng. Kenia adalah bagian dari timnas voli putri Kuba yang meraih medali emas Pan American Games 2007 dan perak Pan American Games 2011. Sebelum bermain di Indonesia, Kenia telah malang melintang di Liga 6 negara. Mulai Kuba, Jepang, Swiss, Brasil, Italia, hingga Yunani. Kenia juga beberapa kali menyabet penghargaan individu. Di antaranya, MVP kejuaraan antar klub Amerika Selatan 2015 dan Best Outside Hitter FIVB Club World Championship 2014. Dan prestasi individu yang pernah Kashauna Williams adalah terpilih sebagai best speaker pada musim 2021 per 2022 Big West Conference saat membela Long Beach State University. Memiliki tinggi badan 186 cm, Kashauna punya jangkauan spike 332 cm. Oke sobatku, itulah sedikit informasi yang dapat Mimin berikan hari ini, mengenai slot pemain asing Jakarta Bin Proliga 2024. Bagaimana pendapat sobatku, tentang klub ini, apakah Megawati Hanestri, Kashauna Williams, dan Kenia Charchaches bisa mendapatkan juara Proliga 2024 tahun ini, coba komentar di bawah ya. Terima kasih, salam olahraga, salam polimania, jangan lupa like dan subscribe ya sobatku.
Thank you.